Berikut antara tumpuan hari ini. Cerobong dijangka berulang susulan taufan di Filipina. Wukuf di Arafah kemuncak ibadah haji bermula. Baik, kami juga akan berlintas langsung ke negeri-negeri dan hari ini kita akan mula bersiara langsung dari RTM Kelantan bersama Suzila Idayu Yaakob, diikuti RTM Sabah bersama Imran Azmi Rosli, seterusnya RTM Sarawak pula bersama Nosila Talaha. Dan untuk makluman juga, kami juga akan berusaha untuk bawakan secara langsung khutbah di Arafah sempena ibadat wukuf hari ini kemuncak ibadat haji menjelang ketibaan 10 Zulhijjah. Semuanya selepas ini. Baik, kami mulakan Nasional 5 dengan berita berikut. Beberapa kawasan di semenanjung Malaysia dan Sarawak dijangka terjejas ekoran ribut taufan di timur Filipina yang menolak angin dan membawa jerebu dari Indonesia kembali ke Malaysia mulai hari ini. Pegawai Meteorologi Kanan Pusat Cuaca Nasional Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata kawasan terlibat di semenanjung termasuk bahagian selatan Perak ke bawah, pantai barat hingga ke Johor serta sebahagian Pahang dan beberapa kawasan di Sarawak. Namun pihaknya tidak dapat memastikan sejauh mana tahap keadaan jerebu yang bakal berlaku. Terdapat kemungkinan berlaku semula jerebu selepas keadaan beransur pulih dalam tempoh seminggu, tetapi ia bergantung kepada tiupan angin sama ada sangat perlahan atau kuat dalam masa peralihan monsun yang sentiasa berubah-ubah. Memandangkan angin yang bergerak itu berlaku di kawasan tekanan tinggi ke rendah, taufan akan tetap terjadi pada kawasan mempunyai tekanan rendah kerana kedudukan Malaysia berhampiran dengan tempat berlakunya jerebu. Keadaan itu dijangka akan berakhir penghujung bulan ini. Dalam perkembangan lain, Dr. Muhammad Hisham berkata musim peralihan monsun yang melanda negara kini masih dalam keadaan baik. Tiupan angin kencang dan ribut petir serta hujan turut dijangka berkurangan sehingga tiupan angin berubah menjadi normal. Namun pihaknya juga menjangkakan selepas tiupan angin taufan berakhir hujung bulan ini, keadaan seperti ribut petir dan banjir kilat akan berlaku seperti sebelum ini. Tiada penerbangan yang terjejas di lapangan terbang antarabangsa Melaka LTAM Batu Berendam biarpun bacaan indeks pencemaran udara IPU di Bandaraya Melaka semakin meningkat kepada tahap tidak sihat pagi tadi. Operasi satu-satunya syarikat penerbangan di LTAM iaitu Malindo Air ke tiga destinasi iaitu Pulau Pinang, Kota Baru dan Pekanbaru Indonesia berjalan seperti biasa. Menurut sumber Malindo Air di LTAM, penerbangan ke Pekanbaru kembali beroperasi bermula hari ini selepas penerbangan ke destinasi itu terpaksa dibatalkan sejak 9 September lalu berikutan jerebu teruk yang melanda wilayah Riau. Ketika negara dilanda jerebu baru-baru ini, hanya satu penerbangan ke LTAM direkodkan terpaksa membuat lencongan ke lapangan terbang Senai Johor atas faktor keselamatan. Menurut Jabatan Penerbangan Awam DCA Melaka, jarak penglihatan di LTAM juga semakin baik dengan penglihatan sejauh 4,500 meter pada hari ini dan setakat pukul 1 tengah hari tadi, IPU di Bandaraya Melaka mencatatkan bacaan 102. Operasi penerbangan di LTAM Batu Berendam ketika ini ialah pada Isnin, Rabu, Jumaat dan Ahad setiap minggu. Perkembangan jerebu di Sarawak. Indeks kualiti udara tidak sihat yang dicatat di Kuching pagi tadi menjejaskan satu penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuching LTAK.
IPU yang dicatat Jabatan Alam Sekitar di Kuching 10 pagi tadi ialah 170. Indeks IPU tertinggi dicatat di Semerahan iaitu 191 dan Sri Aman 138. Menurut pengurus kanan LTAK, Muhammad Nazim Hashim, penerbangan itu melibatkan sektor Sibu Kuching yang terlewat tiba kira-kira 1 jam daripada jadual asal. Ini kerana jarak penglihatan ketika itu 900 meter. Ia membabitkan pesawat Maswings jenis ATR-70 yang membawa 57 penumpang. Muhammad Nazim menasihati penumpang supaya menyemak jadual penerbangan dengan syarikat penerbangan masing-masing sebelum ke lapangan terbang. Kualiti udara di kebanyakan kawasan di seluruh negara setakat 4 petang tadi semakin baik berdasarkan laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Kawasan yang mencatat indeks pencemaran udara IPU tidak sihat berkurangan kepada 4 berbanding 6 pada sebelah pagi tadi, manakala 38 lagi kawasan mencatat IPU sederhana. Empat kawasan yang mencatat IPU tidak sihat ialah Semerahan 167, Kuching 150, Sri Aman 127 dan Tawau 120. Manakala kualiti udara di dua kawasan di Melaka iaitu Bandaraya Melaka dan Bukit Rambai yang mencatat IPU tidak sihat pagi tadi semakin baik kepada tahap sederhana. Seperti biasa, Nasional 5 diteruskan dengan laporan langsung negeri-negeri sebelum melintas langsung ke Sabah dan juga Sarawak. Kita mulakan dengan bersama Suzila Idayu Yaakob di Kelantan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Sambutan Hari Raya Aidiladha menjadi musim limpahan rezeki kepada penternak lembu. Di Kelantan, permintaan terhadap ternakan itu meningkat dengan ketara selaras dengan tuntutan ibadah korban yang akan dilaksanakan umat Islam mulai esok dan 3 hari Tashrik. Sinonim dengan ketibaan Aidiladha, penternak lembu dan kambing menjadikannya peluang menambah rezeki. Bagi Muhammad Kamil Abdullah, 55 tahun, hobi menternak lembu sejak 20 tahun lalu hanyalah suka-suka. Bermula dengan membeli 3 ekor lembu dan memeliharanya, kini beliau mempunyai lebih 70 ekor lembu untuk dipasarkan ke sekitar Gua Musang. Sebagai pembekal tenakan ibadah korban dan akikah ini, Kamil membuat persediaan 3 hingga 4 bulan lebih awal dengan penjagaan yang sempurna dari segi pemakanan hinggalah ke proses mengasingkan tenakan mengikut saiz untuk dijual. Pasara tu agak menggalakkan lah. Kadang-kadang tu tak cukup lembu. Lembu kurang sikit. Harga satu bahagian lembu untuk melakukan ibadah korban tahun ini adalah sekitar RM500 sehingga RM600, iaitu bergantung saiz lembu. Operasi mencari dan menyelamat 7 murid orang asli SK Tohoi yang hilang penuh misteri lebih 1 bulan lalu akan diteruskan walaupun tanpa sebarang petunjuk baru. Pusat kawalan operasi yang telah dibuka sejak 31 hari lepas di SK Tohoi telah dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis IPD Gua Musang mulai hari ini. Menurut Ketua Polis Daerah Superintenden Saiful Bahri Abdullah, ketika ini hasilnya masih samar walaupun pasukan keselamatan telah menumpukan kawasan operasi yang meliputi 80 km persegi menggunakan pelbagai elemen termasuk tinjauan dari udara, darat dan sungai. Jadi terpaksa pindah ke IPD, sebab dia dah siapkan bilik pusat penyelidikan. Jadi segala operasi akan bermula di sana. Senang pemantauan dari pihak yang datang dari luaran yang senang masuk. Jadi di sini bukan kata kita kena disokan kan, kita dukung, kita tak. Saya kuangkan kat pihak. Gabungan pasukan keselamatan seperti polis, tentera, bomber, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, JPAM dan RELA telah melakukan usaha yang terbaik dalam merungkai misteri kehilangan 7 murid terbabit. Kita tak akan stand down operation kita, tetapi mungkin strategi-strategi kita akan rangka semula untuk menyusun satu langkah bagi mencari gambaran. Walaupun orang kata operasinya selama dalam sebulan, tetapi sikit kekuatan mental dan fizikal bagi semua pasukan penyelamat, saya melihat tidak menatang ke sebarang masalah.
23 Ogos lalu, 7 murid orang asli hilang dari asrama sekolah kerana bimbang dimarahi guru selepas mandi manda di sungai berdekatan sekolah. Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Kelantan mahu berkongsi teknologi terkini penghasilan baja yang berkeupayaan meningkatkan kesuburan tanaman getah dengan negara anggota ASEAN. Penemuan baja bioorganik oleh kumpulan Poverty Eradication Research Center UiTM itu mampu meningkatkan tumbesaran dan mempercepat tempoh matang pokok dari 6 hingga 7 tahun kepada 3 tahun selepas pokok ditanam. Sebagai permulaan, teknologi itu bakal dikongsi bersama pengusaha getah di Vietnam bulan depan. Projek perintis itu melibatkan 63 anak pokok dengan kerjasama sebuah syarikat milik Bumi Putera Sigros Plantation Seremban Berhad. Potensi untuk memperkembangkan penanaman getah secara komersial boleh dapat dilakukan. Seandainya boleh didapati berjaya di Malaysia, kita boleh replicate proses ini di tempat-tempat lain lagi, dan secara tidak langsung dari segi perkembangan industri getah akan mengalami. Baik, terima kasih Suzila dari Kelantan. Saudara, khutbah Arafah baru sahaja bermula dan kita ikuti secara langsung dari Arafah bacaan khutbah yang dibacakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dasuki. Bertemu kembali lintas langsung dari negeri-negeri, kita kembali bersama teruskan dengan Imran di Sabah, diikuti dengan Nosila di Sarawak, dan seterusnya nanti kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan Imran. Angkasa Puri, assalamualaikum dan salam sehati sejua. Sempena Hari Raya Aidiladha esok, Radio Television Malaysia RTM Sabah menerima sumbangan berupa seekor lembu korban daripada UMNO Bahagian Penampang. Majlis Ringkas Penyerahan Sumbangan Lembu Korban di Perkarangan Surau At-Taqwa, Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM Kota Kinabalu disempurnakan Ketua UMNO Bahagian Penampang Datuk John M. Bros kepada Ketua Penolong Pengarah Penyiaran Rancangan Radio Abang Sulaiman Abang Joh. Kita beri lembu ni kepada RTM ni kerana kita tahu bahawa masjid di RTM ni terbuka untuk orang awam di Penampang ni. Jadi inilah satu-satu masjid yang dibuka untuk orang awam, orang Islam ni. Sementara itu, Abang Sulaiman turut merakamkan penghargaan kepada UMNO Bahagian Penampang atas sumbangan tersebut. Kita ingin mengucapkan penghargaan yang tidak terhingga lah atas sumbangan daripada pihak UMNO Penampang. Tahun ini kita ada lima ekor termasuk yang disumbangkan inilah. Dalam majlis sama, Datuk John berkata beliau akan bertemu Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak untuk memohon kelulusan peruntukan baik pulih dan naik taraf Surau At-Taqwa KKMM Sabah yang kini menjadi tumpuan umat Islam sekitar Penampang menunaikan solat Jumaat. Selamat Hari Raya Aidiladha. Sementara itu, menjelang Hari Raya Aidiladha esok, RTM turut meninjau suasana di terminal bas Inanam. Bukan sahaja sesak dengan kehadiran orang ramai yang ingin balik bercuti di kampung halaman, kesemua tiket bas juga hampir habis dijual. Menurut kakitangan kaunter jualan tiket di terminal bas Inanam, kebanyakan tempahan tiket diterima pada saat akhir daripada pelajar Institut Pengajian Tinggi yang ingin balik bercuti. Carilah, tiada masalah. Tempahan itu macam mana? Tempahan dari yang awal kami ada terima satu sikitlah, tidak banyak. Tapi ujung-ujung mau rakyat tidak boleh terima, mesti datang beli terus saja. Atau minta sekarang pun ramai juga orang yang mau beli awal, mau beli kawal. Tem-tem begini saya yang ramai orang, tem cuti-cuti begini, raya haji, itu saja. Penjualan tiket perayaan ini memang cukup lumayan lah, ramai orang lah balik kampung. Okay, masa memang tambang pun ikut macam yang LPKP bagilah, tambang standard punya. Terdapat 8 pengusaha bas di terminal bas Inanam yang menyediakan sekurang-kurangnya 10 bas bagi 3 waktu perjalanan setiap hari, iaitu pagi, tengah hari dan malam. Beberapa bas tambahan turut disediakan untuk menampung kekurangan bas, terutama melibatkan perjalanan ke Semporna, Tawau dan Lahad Datu.
Sambutan Hari Jadi Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahirudin akan diadakan di Padang Merdeka pada 3 Oktober depan. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Menteri Belia dan Sukan Sabah Dato' Taufik Abu Bakar Titingan selaku pengurusi jawatan kuasa induk sambutan berkata, sambutan Hari Jadi Tun Dr. Haji Johar yang ke-62 tahun ini akan bermula seawal 6.30 pagi berkonsepkan perpaduan dan keharmonian rakyat pelbagai kaum di negeri ini. Pada sambutan itu, istiadat perbarisan juga akan diadakan dengan penyertaan kira-kira 80 kontingen daripada pelbagai agensi. Saya selaku pengurusi jawatan kuasa induk mengajak seluruh masyarakat Malaysia di Sabah untuk sama-sama menyerikan majlis sambutan Hari Jadi Resmi ke-62 Tuan Yang Terutama di-Pertuan Negeri Sabah. Khususnya marilah sama-sama kita membanjiri Padang Merdeka pada 3 hari bulan Oktober 2015 bersamaan hari Sabtu bermula pukul 6.30 pagi. Pada hari sama, Majlis Pengurniaan Darjah-Darjah Kebesaran akan diadakan di Istana Negeri pada 9 pagi, manakala pada sebelah malam, Majlis Jamuan Negeri akan mengisi jadual acara dengan 400 jemputan dijangka menghadiri majlis itu. Terdapat juga aktiviti lain yang diadakan untuk mengisi majlis yang bermula 26 September hingga 21 Oktober ini. Antaranya kejohanan Golf Amal, pelancaran Orchid Hybrid Institute Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia Mardi Sabah, pameran khas, majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat. Baik saudara, sekian berita dari Sabah Petani. Teruskan bersama Nur Sila Talha di Kuching. Silakan. Terima kasih Imran di Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam sati sejiwa. Pelantikan Residen Bahagian Surian akan dilaksana pada 1 Oktober depan. Menurut Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan Sarawak, Datuk Seri Michael Maninjawong, ia serentak dengan penguatkuasaan Surian sebagai sebuah bahagian, iaitu bahagian ke-12 di Sarawak mulai 1 Oktober depan. Dan ini dijangka saksikan oleh saya sendiri dengan Tan Sri SS Yang Mohamad Tan Sri Dato' Amar Mohsin Ghani, dan kita pun akan menjemput semua ketua kaum dalam bahagian Samarahan untuk menyaksikan penyerahan kuasa ini. Beliau memberitahu demikian ketika ditemui media selepas merasmikan kem I Want Sehat, Komuniti Sehat Perkasa Negara dan panel penasihat klinik kesihatan di Kampung Temong Putah, Surian. Pada 11 April lepas, Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim mengisytiharkan Surian sebagai bahagian baru merangkumi daerah Surian, daerah Tebedut dan daerah kecil Siburan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Michael Manyin memaklumkan bahawa Tebedut akan mempunyai sebuah klinik kesihatan sekiranya cadangan yang dibentang kepada Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam mendapat kelulusan. Projek dengan anggaran nilai lebih 30 juta ringgit itu memerlukan tapak berkeluasan 5 ekar dengan klasifikasi klinik tahap 4, iaitu mempunyai seorang doktor dan peralatan klinik yang lengkap termasuk mesin X-ray. Pihaknya juga akan mencadangkan pembinaan balai bomba serta Jabatan Pertanian di Tebedut kepada Kerajaan Persekutuan selaras dengan keperluan sebuah daerah. Sementara itu, beliau turut memberitahu bahawa jalan Puncak Borneo yang runtuh pada awal tahun ini akan dibaiki selepas pihak konsultan menyiapkan reka bentuk jalan tersebut yang dijangka siap hujung tahun ini. Setakat ini, pihak konsultan katanya sedang menjalankan kerja-kerja penyelidikan terhadap kesesuaian jenis jalan di kawasan itu. Tambah beliau, sebelum ini pihaknya mengalami kelewatan berikutan terdapat isu pampasan dengan dua buah rumah di kawasan berdekatan. Jalan yang terletak di kilometer 50 dari Kuching itu runtuh pada 18 Januari lepas akibat hujan lebat yang berterusan sehingga menjejaskan beberapa perhubungan ke kampung di Ulu Pedawan termasuk kampung Anak Rais, Sadir, Simuti, Sipakar, Sibuang dan Kiding. Usahawan industri kecil dan sederhana IKS di Sarawak perlu menerokai pasaran antarabangsa jika mahu perniagaan mereka berkembang dan berjaya. Itu nasihat Menteri Muda Pembangunan Usahawan Datuk Narodin Majais ketika melihat jumlah penyertaan usahawan IKS yang menerokai pasaran global masih kecil. Menurut Datuk Narodin, peluang sentiasa diberikan oleh pelbagai agensi kerajaan termasuk Kementerian Pembangunan Perindustrian untuk membantu usahawan IKS ini.
antaranya membawa mereka ke Expo Perdagangan Antarabangsa dan yang terkini penganjuran forum khas peringkat antarabangsa di Kuching pada 10 Oktober ini bagi mewujud jaringan kerjasama antara usahawan IKS tempatan dengan usahawan luar negara. Jelasnya usahawan IKS tempatan juga boleh menerokai pasaran Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN berikutan potensi pasaran kepada penduduknya yang berjumlah lebih 600 juta orang. Selain pasaran China yang menyaksikan jumlah penduduk sekitar 1.3 bilion orang. Untuk rekod, Sarawak mempunyai lebih 90 ribu usahawan IKS, termasuk mereka yang berniaga secara dalam talian. Beliau bercakap dengan pemberita selepas menerima sumbangan lembu korban daripada Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak bahagian Semarahan bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Simunjan di Kilang Sarabif PPES Ternak di Kuching. Pada majlis itu, sebanyak 59 ekor lembu diagih mengikut bahagian Semarahan iaitu Simunjan, Muara Tuang, Asa Jaya, Sadong Jaya dan Subiau bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Sementara itu, turut ditemui pada majlis tersebut, Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Datuk Julaihi Narawi memberitahu Sarawak mempunyai asas ekonomi yang kukuh dan boleh bertahan dalam kelembapan ekonomi global yang ditambah dengan kejatuhan nilai ringgit berbanding dolar Amerika. Sebab itu, beliau percaya proses pemulihan ekonomi di Sarawak akan berlaku lebih cepat. Menurut Datuk Julaihi, masih terlalu awal untuk menilai kesan kelembapan ekonomi dunia dan kejatuhan ringgit terhadap keseluruhan sektor ekonomi Sarawak. Walaupun keadaan itu memberi kesan langsung terhadap usahawan tempatan yang terlibat dalam aktiviti ekspor dan import. Apa-apapun, jelas beliau, kejatuhan nilai ringgit memberi impak kepada kawasan tertentu. Beliau mengambil contoh peningkatan volume perniagaan di bahagian Miri dan Nimbang apabila menyaksikan pembelian secara pukal oleh rakyat negara Brunei Darussalam. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita kembali bersama Margaret di Angkasa Puri. Terima kasih Nosila langsung dari Sarawak. Kita ke perkembangan seterusnya. Rata-rata penghuni kota membuat perjalanan lebih awal untuk pulang ke kampung halaman sebenarnya cuti Hari Raya Aidiladha esok. Namun masih ramai yang membuat perancangan di saat-saat akhir. Untuk itu, mereka memilih memulakan perjalanan setelah selesai bekerja pada petang ini. Nilaila Kadir di Plaza Tol Gombak meninjau aliran trafik penghuni kota ke negeri-negeri pantai timur petang ini. Silakan Nilaila. Baik, terima kasih rakan tugas di studio. Saya kini masih lagi berada di Lebuh Raya Karak, Kuala Lumpur bagi tinjauan trafik bersempena dengan Hari Raya Aidiladha pada esok. Dan ketika ini kenderaan nampaknya semakin banyak berikutan kebanyakan mereka pulang dari tempat kerja masing-masing dan terus pulang ke kampung halaman mereka. Dan laluan di lorong tambah nilai nampaknya semakin sesak berikutan ramai yang ingin menambah nilai kad touch and go masing-masing dan ada juga yang baru saja ingin membuat pembelian. Terdapat juga pengguna lebuh raya yang memohon cuti setengah hari-hari ini dan terus membuat persiapan dan melakukan perjalanan balik kampung tengah hari tadi. Dan lebuh raya KL Karak ini adalah lebuh raya capaian separa sejauh 60 km yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan bandar Karak di Pahang. Dan lebuh raya ini juga mempunyai sepasang terowong di kawasan peranginan terkenal iaitu Genting Highland. Dan untuk pengetahuan anda juga, lebuh raya ini pada asalnya dahulu merupakan lebuh raya dua lorong bertol sebelum ianya dinaikkan ke lebuh raya ekspres penuh pada tahun 1997. Dan untuk had laju lebuh raya ini adalah sebanyak 90 km sejam. Dan untuk pengetahuan anda, sedikit maklumat mengenai cadangan waktu perjalanan pada hari ini bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Esok adalah bagi yang ingin ke Pahang, cadangan waktu perjalanan anda adalah pada pukul 7 malam hingga ke 10 malam. Manakala yang ingin ke Terengganu bermula pada pukul 5 petang hingga ke 8 malam dan Kelantan 5 petang hingga ke 8 malam. Baiklah, saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda. Kita kembali dulu bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Terima kasih, Dilaila. Turut menjadi tumpuan warga kota untuk pulang berhari raya sempena Aidiladha, tentunya Terminal Bersepadu Selatan TBS. Tinjauan kami di terminal yang menyediakan perkhidmatan bas ekspres ke seluruh semenanjung itu mendapati bilangan penumpang agak ramai berbanding hari biasa.
Bagaimanapun, suasana di TBS ini berjalan dengan sistematik memandangkan pelbagai penambahbaikan disediakan termasuk pembelian tiket bas dalam talian. Kebanyakan penumpang telah merancang perjalanan berdasarkan tiket yang dibeli secara dalam talian dan ia berjaya mengelak kesesakan di terminal ini. Bagaimanapun, masih ada yang lebih selesa membeli tiket di kaunter. Ia menyebabkan ada yang gagal membeli tiket kerana kehabisan. Walaupun saya duduk jauh, oleh kerana perancangan yang betul, saya rasa tidak timbul isu, tak ada tiket lah apa. Sebab yang penting perancangan tu mesti betul. Senang dapat tiket lah kat sini. Daripada Pudu Raya sana tu kan susah sikit. Jalan pun sesak, orang pun ramai. Kat sini macam teratur, jadi mudah lah. Saya dah beli lama dah. Kira tinggal tunggu ni lah, waktu je lah. Okay, macam saya tak boleh cuti, tepat masa kena cuti bagi-bagi mengejut kerja-kerja dengan orang kan, kerja swasta. Masa tu dah tiket dah habis ni, tak akhir. Inilah orang kata pertama kali saya nak beraya di Kelantan lah. So agak kecewa sikit lah sebab tak ada tiket kan. Pengurus Kanan Operasi TBS, Faizal Reza Rezwan menasihatkan orang ramai yang menggunakan perkhidmatan bas untuk bercuti atau balik ke kampung halaman agar merancang perjalanan. Untuk pembelian tiket masih ada lagi tetapi amat terhadlah terutamanya ke pantai timur. Ya, dan untuk ke selatan masih banyak. Ya, dan penumpang boleh terus datang untuk membeli tiket. Dan kita galakkan supaya untuk pembelian tiket di sini untuk hari ini supaya plan perjalanan ya, datang awal untuk beli tiket dan berlepasan melalui TBS. Met Nasional 5 berakhir selepas ini. Saudara, kemuncak ibadah haji dengan ibadah wukuf hari ini di Arafah mengingatkan seluruh umat Islam tentang hari kebangkitan di Padang Mahsyar. Sesungguhnya ibadah haji mengajar kita menghayati erti pengorbanan dan makna kesabaran ketika berdepan ujian. Salam Aidiladha menyusul seketika nanti laporan meteorologi. Dengan itu, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Corak tiupan angin di rantau negara kita pada ketika ini secara umumnya masih lagi bertiup dari arah barat daya di bahagian Semenanjung. Sementara di negeri Sabah, angin bertiup dari arah barat laut dan di negeri Sarawak, angin bertiup dari pelbagai hala. Berikutan tiupan angin kencang di kawasan perairan negara, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran laut kategori pertama melibatkan kawasan perairan Kondor, Reef Knot, Palawan, Layang-Layang dan juga Sulu yang mana keadaan ini dijangkakan akan bermula pada esok 24 September sehingga 28 September 2015. Yang semaknanya sepanjang tempoh ini, keadaan ini adalah berbahaya bagi aktiviti bot-bot kecil, sukan laut dan rekreasi laut. Selain daripada itu, amaran ketampakan rendah kurang dari 5 km juga turut dikeluarkan melibatkan di sekitar perairan Selat Melaka, Bunguran, Reef South dan juga Kuching yang mana keadaan ini dijangkakan akan berterusan sehingga Jumaat 25 September 2015. Keadaan ini adalah berbahaya bagi kapal-kapal yang tidak mempunyai navigasi pelayaran. Balik kepada keadaan cuaca semasa pula, pada ketika ini hujan di 1-2 tempat sedang berlaku di sekitar negeri Kedah dan juga Perak. Manakala lain-lain negeri, keadaan cuaca tidak hujan dan keadaan cuaca berjerbu sedang dialami di sekitar negeri Selangor sehinggalah ke Johor Barat. Dan pada ketika ini juga di negeri Sabah, hujan di 1-2 tempat sedang berlaku di sekitar bahagian Pantai Barat, Sandakan, Tawau dan juga pedalaman yang mana keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Di negeri Sarawak pula, keadaan cuaca juga hujan di 1-2 tempat di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu dan juga Mukah juga dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Lain-lain bahagian keadaan cuaca adalah berjerebu. Sekian dari Map Malaysia dan sebelum kembali ke Angkasa Puri, kita lihat terlebih dahulu tinjauan cuaca untuk bandar-bandar utama.